Semakin maraknya proyek pengurukan laut di Kutai Selatan mendapat sorotan dari para pelaku pariwisata. Melihat banyaknya keluhan masyarakat dan wisatawan, pemerintah diharapkan segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti persoalan yang terjadi. Pelaku pariwisata di kawasan Kutai, Graha Wicaksana, mengatakan pengurukan laut di Kutai Selatan semakin marak. Adanya informasi perizinan turun dari pemerintah pusat harus ditindaklanjuti kebenarannya. Bila proyek tidak berizin dan tidak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten Badung dinilai berhak untuk menyetop pengerjaan proyek. Saatnya pemerintahan untuk turun ke lapangan, baik itu dari Satpol PP maupun instansi terkait untuk mengecek izin dari pembuatan anjungan itu. Apakah mereka sudah mempunyai kelengkapan izin atau tidak. Jadi kalau belum mempunyai kelengkapan izin, sudah seyogianya harus ditindak. Graha Wicaksana menambahkan, jangan sampai lemahnya pengawasan dari pemerintah malah menjadi peluang bagi pengembang usaha di kawasan pantai untuk melakukan privatisasi kawasan pantai. Terlebih, proyek yang dikerjakan hanya akal-akalan agar pelaku usaha di kawasan pantai mendapatkan keuntungan pasif timbul alami akibat terbangunnya krab atau batu pemecah ombak yang menjorok hingga 100 meter ke tengah laut. Suteje dan Supiatne, Bali.